Apakah situasi yang puan sedang alami yang buatkan puan terfikir nak dapatkan perkhidmatan KA? So puan ulang balik. Situasi yang menyebabkan. Okey, situasi yang saya hadapi sebenarnya ialah tentang kad kredit. Saya pun berfikir saya dah cuba lama untuk menyelesaikan masalah kad kredit sebabnya pihak bank asyik call saya. Saya rasa tertekan sangat sebab kalau tak dapat hubungi melalui handphone dia akan call pejabat. Jadi bila call pejabat rasanya bila bos tahu itulah sangat-sangat memalukan bagi saya. Dan saya tertekan sampai saya terfikir untuk macam setiap kali saya pergi sekolah, pergi kerja, saya akan rasa macam tak tenteram. Saya berdebar-debar, saya risau bank akan call pejabat lagi. Jadi saya pun tak tahu macam mana nak buat. Lepas tu saya tiba-tiba saya terima satu WhatsApp yang mengatakan dia ialah dalam tu WhatsApp tu membantu untuk penyelesaian hutang. Jadi bila saya dapat tu saya abaikan. Pertama kali saya abaikan benda tu sebab saya rasa takut menipu. Tapi bila keesokan harinya saya terfikir selama ni sebenarnya saya sangat-sangat berdoa untuk saya dipertemukan atau dibagi satu jalan macam mana saya untuk selesaikan sepenuhnya hutang. Jadi selepas tu saya terfikir balik, saya buka semula WhatsApp tu. Lepas tu saya tengok adakah ini satu cara ataupun satu jalan yang Allah dah tunjuk kat saya untuk temukan saya dengan orang yang sepatutnya yang boleh bantu saya. Lepas tu saya fikir saya perlu cuba ke tidak. Tapi bila saya tengok WhatsApp tu, saya baca habis. Lepas tu dia perkenalkan, dia terima, dia dapat nombor saya ni melalui saya punya anak buah. Okay, jadi bila anak buah saya yang introduce dia, saya mula hilang rasa was-was dan saya yakin memang saya rasa saya bertemu dengan orang, betul-betul orang yang tepat yang dapat bantu saya untuk keluar daripada masalah hutang atau masalah kad kredit lah. Jadi saya rasa juga bila dalam daripada WhatsApp tu juga dia hubungi saya dan menerangkan apa sebenarnya yang dia boleh bantu saya. Maknanya bukan dalam penyelesaian kad kredit sahaja tetapi banyak benda lagi yang dia boleh selesaikan dari segi hutang-hutang lain yang kalau siapa mungkin orang nampak luaran saya sebenarnya tak ada masalah. Tapi sebenarnya hakikatnya saya saja yang tahu memang saya punya kewangan sangat-sangat kritikal, memang negatif sangat sampai satu peringkat saya memang checkmate dah, saya tak tahu nak. Sebelum ni saya dah berusaha macam-macam, saya usaha dengan cari pendapatan luar, kerja lagi, cari pendapatan luar lagi untuk saya selesaikan tapi tak juga berhasil. Dan sampai satu peringkat saya memang checkmate, saya tak tahu dah dan saya berserah saja sampailah sehinggalah saya jumpa dengan KA dan dia memberi jalan lah macam mana bantu saya untuk selesaikan kewangan saya terutama sekali dari kredit. Dan selepas dia pandu saya untuk selesaikan hutang-hutang yang lain, maknanya yang saya alami, yang saya ni lah. Jadi setakat ni alhamdulillah kad kredit saya sudah selesai. Tetapi bukan itu saja matlamat saya. Matlamat saya lagi panjang sebab ada lagi masalah kewangan saya lain yang saya perlu selesaikan. Saya harap KA dapat bantu saya untuk lebih jauh lagi lah untuk dapat selesaikan pinjaman. Kalau boleh saya nak ada duit yang boleh saya gunakan, maknanya fund money untuk saya gunakan bila saya perlulah. Jadi kepada rakan-rakan atau sesiapa saja yang rasa mempunyai masalah dari segi kewangan, saya cadangkan tanpa rasa ragu-ragu bolehlah dengan KA, berbincang dengan KA, minta dia bantu untuk selesaikan dan keluar daripada masalah kewangan. Jadi itu saja setakat ini perkongsian saya. Saya harap jangan ada rasa was-was bila ada orang lain yang nak bantu kita.
mungkin selama ni kita berdoa, Allah bagi kita, kita berdoa dengan Allah bagi kita jalan untuk untuk keluar dari masalah kewangan. Tetapi tanpa kita sedar, kalau kita abaikan, inilah sebenarnya ruang atau jalan yang Allah dah bagi kat kita. Jadi jangan jangan abaikan peluang yang dah dibagi. Okey, sekian, terima kasih. Dalam satu ayat, okey, apa yang puan boleh describe tentang KA? So puan boleh mulakan ayat macam ni. KA excellent ataupun KA is one in the million. Whatever lah. Maksudnya puan fikirkan satu statement ayat. Ada tak? Okey dah. Okey. Okay. Satu, dua, tiga. KA adalah yang terbaik, yang seorang yang sangat-sangat terbaik yang berbanding dengan sebelum yang pernah saya jumpa. Jadi KA terbaik lah. Yes. Okay.